Yamaha dan Maverick Vinales sepakat untuk lebih cepat mengakhiri kerjasama. Kini, Vinales tak akan lagi membalap untuk Yamaha di sisa MotoGP 2021. Yamaha dan Vinales awalnya sudah sepakat untuk mengakhiri kerjasama di akhir 2021. Namun, insiden di MotoGP Styria membuat Yamaha dan Vinales mengambil keputusan untuk berpisah lebih awal. Sayangnya balapan di MotoGP Styria tidak berjalan baik atau berakhir baik, dan setelah pertimbangan dari kedua belah pihak, tercapai kesepakatan bahwa lebih baik bila kedua pihak mengakhiri kerjasama lebih dini. Perpisahan lebih awal membuat pembalap bebas menentukan pilihan untuk masa depan dan juga membuat tim bisa fokus untuk melanjutkan sisa musim dengan pembalap pengganti, ucap bos Yamaha Lynn Jarvis. Yamaha pun mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan Vinales sejak 2017. Kami mengharapkan yang terbaik untuk Maverick di masa depan, tutur Jarvis. Vinales juga mengucapkan terima kasih pada Yamaha. Saya sangat berterima kasih pada Yamaha atas kesempatan luar biasa. Saya juga berterima kasih atas dukungan yang mereka berikan selama 4,5 tahun dan bakal terus melihat pencapaian yang kami dapatkan selama ini dengan penuh rasa bangga. Saya akan menaruh rasa hormat pada Yamaha dan mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Vinales mendapat hukuman dari Yamaha dan dilarang balapan di MotoGP Austria lantaran melanggar pengoperasian motor. Vinales tertangkap kamera menggeber-geber motor saat masuk ke garasi Yamaha. Vinales mengaku menyesal melakukan hal tersebut lantaran frustasi. Oke guys, sekalian dulu berita hari ini ya. Mohon like dan subscribe-nya. Terima kasih.